我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan meramaikan kolom komentar. Buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuila, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mengetes efek dari pil hati ungu. Pada saat ini Doki dari Zanyi segera melonjak, melesat ke arah langit. Begitu energi yang terakumulasi selama bertahun-tahun ini meletus, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Zanyi pada saat ini berusaha untuk menerobos penghalang dari bintang 5 Dodi. Begitu ia berhasil, terjadi perubahan mendadak dari langit. Kilat di mana-mana, awan gelap yang bergejolak segera menutupi langit di atas Xiao Mansion. Guntur bergetar dengan keras dan 4 iblis guntur segera turun dari langit. Menghadapi iblis guntur ini, Zanyi pun berdiri tegak dan naik ke langit tanpa rasa takut. Ia pun dengan mudah segera menghancurkan iblis guntur yang turun dari langit dengan ledakan. Bersamaan dengan itu, Zanyi pun menatap ke arah langit setelah ia dengan mudah selamat dari kesengsaraan pertama, kesengsaraan kaisar. Pada saat ini wajahnya menjadi semakin serius. Hal itu dikarenakan pada saat ini malapetaka kedua dari kesengsaraan kaisar segera datang. Zanyi pun menghadapi kesengsaraan ini dan malapetaka demi malapetaka segera datang. Akhirnya setelah selesai, di depan ribuan guntur, kesengsaraan kaisar bintang 5 pun segera datang. Melihat hal ini, Zanyi pun buru-buru memasukkan berbagai pil penyembuhan dan pemulihan ke dalam mulutnya. Pada saat ini Doki di dalam tubuhnya seketika melonjak ke dalam kondisi puncaknya. Zanyi pun terus berhadapan dengan guntur yang berada di langit. Pada saat ini menghadapi kesengsaraan kaisar tingkat 5, Zanyi benar-benar telah dipukul mundur. Di sisi lain, Xiaoyan menantikan Zanyi untuk menggunakan pil hati ungu. Akhirnya ketika petir kelima ini hendak menyerang lagi, Zanyi pun segera mengeluarkan pil hati ungu. Tanpa membuang-buang waktu, Zanyi pun segera menelan pil tersebut. Pil segera meleleh di mulut Zanyi, tetapi kekuatan Zanyi pada saat ini tidak bertambah. Bahkan pada saat ini auranya juga tidak melonjak dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba matanya melebar. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah pil ini tidak efektif. Di sisi lain, Li Shaolong juga pada saat ini mengepalkan tangannya erat-erat melihat keadaan Zanyi. Zanyi adalah orang yang diperkenalkan oleh Li Shaolong dan ia benar-benar teman dekat dari Li Shaolong. Jika Zanyi meninggal karena ketidakefektifan dari pil ini, maka Li Shaolong tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, sebuah kejutan segera datang pada saat ini. Tepat ketika semua orang dipenuhi dengan keraguan, halilintar kelima ini pun hendak mengenai kelapa Zanyi. Bersamaan dengan itu, riak ungu beriak di tubuh Zanyi dan menyatu ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ajaib segera muncul di mana energi petir kelima ini dengan cepat meleleh ke langit. Pada saat ini seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyerap petir ini. Petir pun melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah itu kekuatan yang luar biasa pun terus-terus memudar. Zanyi pada saat ini berkeringat dingin dan keputusasaan di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Ia pun mengangkat kelapanya ke langit, meraung, dan Doki sang besar segera melonjak dari tubuhnya. Akhirnya Zanyi pun segera melesat ke arah petir dan segera menghancurkannya. Ledakan yang keras segera terjadi dan hanya berlangsung selama sesaat. Langit segera kembali ke ketenangannya yang biasa. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dari Zanyi pada akhirnya telah berakhir. Dengan pil hati ungu ini, Zanyi telah selamat dari malapetaka kematian. Menyadari hal ini, mata semua orang yang berada di Xiao Mansion benar-benar mendidih. Sementara itu pada saat ini Li Shaolong dipenuhi dengan kegembiraan dan menghela nafas lega. Sementara itu Zanyi segera mendarat dari udara dan segera berlutut di depan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Bahunya bergetar tak terkendali karena kegembiraan yang berlebihan. Zanyi pun segera berterima kasih kepada Xiaoyan atas semua kebaikannya. Pada saat ini merasakan aura dari Dodi Bintang 5 membuat suasana hati semua orang bersemangat.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan cepat mengangkat Zhan Yi dan memerintahkannya untuk bangun. Pada saat ini Xiaoyan khawatir tentang gejala sisa dari pil yang menentang surga ini. Oleh karena itu Xiaoyan pun buru-buru bertanya kepada Zhan Yi. Xiaoyan juga memerintahkan Zhan Yi untuk dengan cepat melihat apakah ada ketidaknyamanan. Zhan Yi pun dengan hati-hati merasakan setiap bagian tubuhnya dan setelah memastikan bahwa tidak adanya ketidaknyamanan, Zhan Yi pun segera menekan kegembiraan yang hampir tak terkendali. Ia pun segera menjawab dengan hormat pertanyaan dari Xiaoyan dan berkata bahwa ia tidak merasakan ketidaknyamanan. Pada saat ini ia hanya merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tidak bisa menahan tawa dan segera berkata bahwa hal ini benar-benar hebat. Pil hati ungu benar-benar sangat menentang surga dan tidak memiliki efek samping apapun. Di sisi lain King Haoran pun tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol ke arah Xiaoyan. Ia mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Xiaoyan telah membiarkan King Haoran pada saat ini benar-benar menyaksikan sebuah keajaiban. King Haoran benar-benar sangat bangga memiliki saudara laki-laki seperti Xiaoyan. Di sisi lain mata Zeni pada saat ini dipenuhi dengan kebanggaan dan ia hanya memandang Xiaoyan dengan cara penuh kasih. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan sudah menangis dan tidak bisa berbicara lagi. Semua orang pun segera menghampiri Xiaoyan dan mengucapkan selamat atas kesuksesan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain harapan terbesar dari Xiaoyan dalam hidupnya adalah merevitalisasi klan Xiao. Ia sudah putus asa tetapi ia melihat kembali harapan pada waktu singkat. Pada saat ini ia menyadari bahwa harapan tersebut akan menjadi kenyataan. Setelah itu Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya segera menarik Xiaoyan. Keduanya pun berjalan bersama hingga sampai di sebuah ruangan. Akhirnya mereka pun minum-minum sambil berbincang-bincang santai pada saat ini. Semua orang pada saat ini benar-benar dalam kondisi rileks. Di tengah suasana santai ini Xiaoyan pun tiba-tiba bertanya kepada King Haoran. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan kondisi dari tetua Xiaoyan yang mengalami penurunan. Xiaoyan berpikir dengan identitas dari King Haoran sebagai kaisar iblis mungkin King Haoran dapat memahami situasi ini. Namun setelah mendengarkan cerita rinci dari Xiaoyan, alis dari King Haoran pun berkerut. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tiba-tiba bangkit dan bertanya-tanya mungkinkah kakaknya ini juga tidak mengetahui tentang situasi aneh ini. Di sisi lain, King Haoran pun segera bertanya kepada tetua Xiaoyan dengan ekspresi serius. King Haoran bertanya apakah ini terjadi setelah ia berkelahi dengan orang lain. Situasi seperti ini sudah lama sekali tidak terjadi di benua Dodi. King Haoran pun segera menundukkan kepalanya sepertinya ia sedang mengingat sesuatu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sangat gembira setelah mendengar bahwa hal ini sudah lama tidak muncul di benua Dodi. Tampaknya dengan mengatakan hal itu King Haoran tentunya mengetahui beberapa hal tentang hal ini. Di sisi lain King Haoran menghela nafas panjang dan berkata dengan senyum masam. Ia meminta untuk jangan melihatnya dengan cara seperti itu. Karena ia sudah lama tidak melihatnya, oleh karena itu pada saat ini ia juga tidak yakin. Hal ini benar-benar sesuatu hal yang sangat serius. Dengan kepahitan di wajahnya King Haoran pun segera mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Xiaoyan. Ia pun segera menuangkan doki dan mulai menyekeliki dikinya secara mendetail. Semua orang di sini belum pernah melihat King Haoran begitu serius sebelumnya. Mereka pun diam-diam menunggu King Haoran berbicara setelah memeriksa Xiaoyan. Di sisi lain, wajah King Haoran pada saat ini menjadi semakin suram dan alisnya benar-benar berkerut. Suasana hati semua orang pun terus tenggelam sedikit demi sedikit melihat ekspresi dari King Haoran. Akhirnya setelah sekian lama terdiam, King Haoran pun mulai berbicara. King Haoran segera berkata jika ia tidak salah, ini seharusnya menjadi tanda dari pemakan jiwa. Semua orang pada saat ini bingung ketika mendengar kata tanda pemakan jiwa. Pada saat ini seolah-olah semua orang belum pernah mendengar tentang hal ini di benua Dodi. Sementara itu ekspresi di wajah King Haoran pada saat ini benar-benar berubah menjadi serius. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa ini adalah metode seni dari klan iblisnya dari zaman kuno. Seni ini telah punah selama bertahun-tahun tetapi muncul kembali secara tak terduga. Ketika King Haoran memilah-milah sejarah rahasia klan, ia tidak sengaja mengetahui adanya praktik semacam ini dari sebuah catatan.
Catatan yang ia baca ini sangat pendek dan terlihat tidak jelas. Itu hanya mengatakan bahwa ada semacam teknik yang dapat menanamkan semacam jejak pada seseorang. Teknik ini disebut dengan jejak melahap jiwa. Mereka yang terkena teknik ini tidak terlalu merasakan ketidaknyamanan pada saat terkena serangan tersebut. Namun setelah itu kekuatan mereka akan terus menurun perlahan hari demi hari. Akhirnya ia akan jatuh di bawah Dodi bintang 1 dan ini benar-benar sangat buruk. Oleh karena itu King Haoran mengira sepertinya Tetua Xiao mungkin telah ditandai dengan tanda semacam ini. Mendengar narasi dari King Haoran ini, semua orang pun seketika hanya bisa terdiam. Semua orang tidak bisa menahan rasa merinding dan gemetar setelah mendengar hal ini. Bagi seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai ketinggian tertentu, tentu ketidakberdayaanlah yang akan ia rasakan ketika ia merasakan bahwa kemampuannya menurun setiap harinya. Ketidakberdayaan ini mungkin lebih menakutkan jika dibandingkan dengan membunuh seseorang secara langsung. Di tengah-tengah pemikiran semua orang pada saat ini, King Haoran segera menghela nafas dan mulai lanjut menjelaskan. King Haoran segera berkata bahwa namun pada saat ini jejak ini tidak memiliki solusi. Ketika Xiao Yao mendengar kata-kata ini, ia pun pada saat ini benar-benar tertegun. Suasana hati Xiao Yao pada saat ini benar-benar hancur setelah mendengar penjelasan tersebut. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini benar-benar emosi mendengar bahwa tanda pemakan jiwa ini tidak memiliki solusi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Haoran tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun segera bertanya kepada King Mu'er apakah King Mu'er masih mengingat instruksi kaisar yang diberikan kepada mereka oleh nenek moyang mereka di cincin iblis darah. King Mu'er pun terdiam sejenak dan saat ia hendak berbicara, King Haoran pun segera merasa sedikit terkejut. King Haoran berkata bahwa ia pada saat ini telah mengerti. Jejak pemakan jiwa ini ditanam oleh dewa pemakan jiwa. Pantas saja para leluhur meminta mereka untuk membunuh mereka yang mempraktikkan metode ini tanpa ampun. Hal itu dikarenakan metode ini benar-benar terlalu kejam. Mendengar perkataan King Haoran ini, Xiao Yan pun pada akhirnya segera bertanya apakah dengan begitu pada saat ini King Haoran memiliki solusi. King Haoran pun segera menjawab bahwa ia tidak memiliki solusi. Pada saat itu ia hanya mendapatkan token iblis darah dan cincin iblis darah yang telah diberikan oleh Xiao Yan. Sementara itu mengenai resep dan catatan lain telah diberikan kepada Xiao Yan oleh Kaisar Iblis Xuan Tian. Ketika King Haoran menyebutkan perkataan resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Xuan Tian, Xiao Yan pun seketika teringat sesuatu. Dengan pikirannya, Xiao Yan pun segera memindai cincin penyimpanan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Xuan Tian. Tak lama setelah itu, Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa tanda pemakan jiwa ini telah diselesaikan. Melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan, mata semua orang pada saat ini berbinar-binar. Xiao Yao bahkan pada saat ini melompat dari kursi dan menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sementara itu, King Haoran tampak gelisah dan menantikan penjelasan dari Xiao Yan selanjutnya. Ia pun segera bertanya kepada Xiao Yan, bisakah Xiao Yan menyelesaikan hal yang tidak pernah terpecahkan ini? Xiao Yan pun akhirnya berhenti tertawa dan mengangkat tangannya dan sebuah resep sederhana segera melayang di udara. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini adalah ramuan pil pemakan jiwa yang dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Pil ini adalah pil tingkat keempat kaisar. Sementara itu di sisi lain, Li Shaolong pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah materi untuk memurnikannya sulit. Xiao Yan pun menghela nafas dan segera menjelaskan bahwa bahan untuk pil ini tidak biasa. Seharusnya tidak sulit untuk membelinya di pasar dengan kemampuan aliansi bisnis. Seharusnya setelah Zeni membelikan bahannya, itu akan dapat segera disempurnakan. Mendengar hal itu, Xiao Yao yang pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan pun segera meraih guci dan mulai berbicara. Xiao Yao berkata agar mereka jangan terburu-buru dan yang terbaik pada saat ini adalah minum-minum. Merasa permasalahan ini sudah diselesaikan, pada saat ini semua orang pun merasa tenang. Akhirnya semua orang pun minum-minum santai dan berbincang-bincang ringan. Di tengah-tengah perbincangan ini, Xiao Yan seperti teringat sesuatu sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yao. Xiao Yan segera bertanya apakah setelah leluhur mendapatkan tanda pemakan jiwa ini, kekuatan spiritualnya juga ikut rusak. Xiao Yao pun segera berkata tentu saja kekuatan jiwanya juga rusak. Justru pada saat itu kekuatan spiritual adalah yang pertama rusak pada awalnya.
Pada saat itu ia hanya merasa bahwa ia tidak dapat berkonsentrasi sepanjang waktu. Semakin lama ia menemukan bahwa ada yang salah dengan kekuatan spiritualnya, tetapi ia tidak dapat menemukan alasannya. Setelah itu barulah kekuatannya menurun dari hari ke hari. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya menghela nafas. Setelah itu Xiaoyan pun berkata dengan lembut bahwa dalam periode waktu berikutnya Xiaoyan akan menyiapkan lebih banyak pil hati ungu. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini Xiaoyan akan menitipkan Xiao Mansion kepada King Haoran. King Haoran pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zeni pun segera mulai membuka mulutnya. Zeni berkata meminta maaf bahwa ada sesuatu yang belum bisa Zeni beritahukan kepada Tuan Muda Xiaoyan. Selama Tuan Muda Xiaoyan memurnikan obat, Kaisar Monster mengirim seseorang untuk membawa buah kehidupan. Kaisar Monster ini benar-benar sangat murah hati, seolah-olah ia takut akan kegagalan Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu ia mengirimkan 6 buah kehidupan untuk Tuan Muda Xiaoyan. Selain itu ia juga sudah menyiapkan bahan lain untuk Tuan Muda Xiaoyan, tetapi darah naga dan phoenix adalah hal yang sangat sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu pada saat ini Zeni hanya bisa menyiapkan sepasang. Setelah selesai berbicara, Zeni pun mengeluarkan 6 buah kehidupan dan sepasang bahan obat pil peremajaan. Setelah itu ia segera menyerahkannya ke hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan tertawa dan berkata bahwa Kaisar Monster ini benar-benar memiliki pergerakan yang cepat. Namun pada saat ini hanya ada 1 set bahan obat yang bisa dimurnikan. Oleh karena itu Xiaoyan harus benar-benar berhati-hati kali ini. Jika terjadi kegagalan maka itu akan benar-benar merepotkan dan buah kehidupan akan terbuang sia-sia. Setelah itu Xiaoyan pun segera memasukkan semua barang-barang ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun menoleh ke arah Zeni dan berkata bahwa masih ada beberapa hal yang Xiaoyan perlukan dan akan merepotkan Zeni. Selama periode waktu ini Xiaoyan menginginkan Zeni untuk menyiapkan 2 set bahan obat untuk pil pemakan jiwa. Selain itu, Xiaoyan juga ingin membeli sejumlah besar pil bintang 4 dan inti sihir bintang 5. Setelah berbicara, Xiaoyan pun segera menuangkan semua inti sihir di atas cincin penyimpanannya. Inti sihir yang berwarna-warni dan berkilauan segera memenuhi seluruh sudut ruangan dan membuat semua orang terkejut. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ini adalah panen dalam dunia ilusi tetapi masih tidak cukup. Hal itu dikarenakan pada saat ini masih ada Lang Tian, Ziying, dan Nan Erming. Mendengar namanya disebut, ketiga orang ini pun segera menoleh ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan memberikan inti sihir ini kepada mereka. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera bertanya dengan sedikit cemas apakah tidak ada permasalahan dengan masalah dana. Zeni pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan jangan terlalu khawatir karena ada bagian dari aliansi bisnis. Mendengar kata-kata Zeni ini, Xiaoyan mengangguk sementara Xiaoyao di sisi lain benar-benar terjekut. Xiaoyao benar-benar tercengang setelah mendengar bahwa Xiaoyan membutuhkan inti sihir bintang 5 dalam jumlah besar. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera menunjuk ke inti sihir yang menumpuk di sudut ruangan dan menoleh ke arah Ziying, Nan Erming, dan Lang Tian. Xiaoyan berkata bahwa ia akan menyempurnakan pil hati ungu dan untuk sementara waktu mereka harus membagi inti sihir ini. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, ketiganya pun mengangguk. Sementara itu di sisi lain, King Mu'er pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan menanyakan bagiannya. Mendengar teriakan dari King Mu'er, King Haoran pun segera berteriak agar King Mu'er jangan membuat masalah. Sementara itu Xiaoyan tersenyum kecut dan berkata bahwa King Mu'er pada saat ini masih belum membutuhkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu secara alami Xiaoyan akan mengurus orang lain terlebih dahulu. Setelah Zeni membeli inti sihir maka bagian King Mu'er juga akan segera diberikan. Setelah itu Xiaoyan seperti teringat sesuatu dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata pada saat ini mereka harus mencari kandidat untuk mengambil pil hati ungu. Mereka semua harus pergi mencari satu persatu orang yang akan mengkonsumsi pil tersebut. Li Shaolong akan bertanggung jawab penuh mengenai hal ini. Menanggapi hal itu, Li Shaolong dan yang lainnya pun segera menangkupkan tangannya dan mengangguk. Singkat cerita, hari pun telah berganti di mana pada saat ini Xiaoyan sudah bangun dan berjalan menuju ke ruang alkemis. Sementara itu Li Shaolong dan yang lainnya juga sudah mulai mempersiapkan kandidat untuk kekuatan baru dari klan Xiao.
Sementara itu Long Yi mengikuti Xiaoyan ke ruang alkemis dan mereka benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil obat untuk waktu yang lama. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Feng Feng, Xiao Zhan, dan Erming berbaring bosan di pavilion. Pada saat ini Li Shaolong bersama dengan Zhang Yi mencari kandidat. Kaisar Iblis dan Nona King Mu'er juga sibuk menyelidiki masalah tanda pemakan jiwa. Mereka adalah satu-satunya yang menganggur di Xiao Mansion yang besar ini. Akhirnya Nan Erming pun segera berkata bahwa ia juga ingin mencari kandidat, tetapi ia benar-benar tidak bisa memikirkan kandidat yang seperti apa. Akhirnya ketiganya pun berbincang-bincang mengenai kandidat yang akan mereka cari. Setelah berbincang-bincang singkat, pada saat ini Feng Feng memutuskan untuk berlatih dan hanya tersisa dua orang di pavilion. Kedua orang ini pun segera pergi mencari kandidat sekaligus mengusir kebosanan. Singkat cerita, keduanya pun telah sampai di kota Juxi di distrik Mouzu. Keduanya melihat sekeliling dan berjalan tanpa tujuan pada saat ini. Setelah berjalan-jalan tanpa hasil, mereka pun segera memutuskan untuk pergi ke pasar Taobao. Setelah berjalan-jalan, mereka pun pada saat ini segera sampai di sebuah gang kecil. Mereka melihat toko kecil yang sangat tidak mencolok, namun hal ini menarik perhatian keduanya. Ada seorang wanita berbaju merah berdiri di depan konter menarik perhatian keduanya. Wanita ini masih sangat muda dan kekuatannya tampaknya pada saat ini berada di Dodi bintang 3. Di belakang gadis tersebut ada dua orang pria paruh baya. Mereka tampak acuh tak acuh dan kekuatannya berkisar di antara Dodi bintang 5 tahap awal. Melihat dari gerak-geriknya, sepertinya orang-orang ini adalah penjaga dari si gadis tersebut. Melihat penampilan gadis yang glamor ini, Nan Erming pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Zhan juga pada saat ini merasakan apa yang dirasakan oleh Nan Erming. Xiao Zhan pun segera berkata gadis seperti ini seharusnya tidak datang ke toko bobrok seperti itu. Nan Erming pun tersenyum ringan dan berkata mungkin gadis ini suka mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Namun yang membuatnya heran adalah gadis ini dikawal dua orang Dodi bintang 5. Jika dilihat dari pakaiannya, sepertinya mereka adalah orang-orang dari Yaozu. Sementara itu di sisi lain, gadis tersebut pun segera melihat Liontin yang berada di meja. Salah seorang pria tua yang mengikutinya segera berkata bahwa Nona muda memiliki mata yang bagus. Nona dapat melihat hal-hal terbaik di toko ini dalam waktu hanya sekejap. Setelah mengucapkan perkataan ini, pria tua itu pun segera melihat sekeliling dan tatapannya menatap ke arah Xiao Zhan dan Nan Erming. Pada saat ini seolah-olah ia memiliki beberapa kekhawatiran ketika menatap ke arah keduanya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Zhan segera menarik Nan Erming ke depan dan berbelok di persimpangan jalan. Nan Erming pun mengerutkan kening dan berkata tampaknya orang tua ini memiliki beberapa permasalahan. Menanggapi hal itu, Xiao Zhan pun mengangguk dan bertanya mengapa mereka tidak menghampirinya. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Zhan menarik Nan Erming dan bersembunyi di sebuah sudut. Keduanya menahan nafas dan diam-diam melihat ke arah toko kecil sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, gadis yang mereka pantau pada saat ini telah membeli liontin tersebut. Ia pun membelai liontin di tangannya dan merasa sedikit gerakan di hatinya. Ia pun segera menuangkan doki ke dalam liontin tersebut. Liontin pun seketika sedikit bergetar setelah dituangkan doki. Meskipun getaran ini sangat kecil, namun itu menyebabkan gelombang besar di hati gadis berbaju merah ini. Bersamaan dengan itu, gadis berpakaian merah itu pun mengingat sebuah legenda dari klannya. Hatinya pada saat ini tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia menyadari sesuatu dan jika apa yang dikatakan oleh legenda ini benar, maka harga dari liontin ini tidak bisa diukur dengan uang. Namun pada saat ini gadis tersebut pun segera menyadari bahwa giok ini telah terbagi dua. Ia pun segera berkata kepada si penjual bahwa liontin ini tidak lengkap. Di manakah serpihan lainnya dari liontin ini? Si penjual pun segera berkata bahwa liontin giok ini diperoleh oleh dirinya dan seorang teman dalam petualangan mereka. Oleh karena itu ia membagi liontin giok ini menjadi dua bagian dan sisanya berada di seorang teman. Oleh karena itu setengah dari liontin batu giok ini ada di sini sementara sisanya berada di temannya. Gadis berbaju merah ini pun segera berkata jika begitu permasalahannya, tolong minta temannya untuk membawa setengah liontin lainnya. Ia akan membelinya bersama dan harganya akan dihitung bersama.
Melihat gadis berbaju merah ini sama sekali tidak peduli dengan harganya. Lelaki kecil tua itu pun tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Akhirnya lelaki tua itu pun segera mengajak si gadis untuk ikut pergi menemui temannya. Pria tua kecil itu pun segera menutup toko dan membawa gadis berbaju merah ini ke luar kota. Sementara itu di sisi lain, Xiao Zhen menepuk bahu Nan Erming dan berkata melihat postur dari gadis berbaju merah ini, sepertinya ia berasal dari kekuatan yang kuat dan tidak sederhana. Nan Erming pun mengangguk dan berkata tampaknya liontin batu giok itu juga seharusnya tidak sederhana. Tampaknya si gadis benar-benar berniat untuk mendapatkan serpihan lain dari liontin batu giok ini. Xiao Zhen pun mengangguk dan segera menarik Nan Erming untuk mengikuti dan melihat gerak-gerik mereka. Setelah terbang beberapa ribu meter, Nan Erming segera menyadari ada sesuatu yang salah. Nan Erming pada saat ini benar-benar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya dan berkata gadis berbaju merah ini dalam bahaya. Menanggapi perkataan dari Nan Erming, Xiao Zhen pun segera bercanda. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nan Erming, sepertinya Nan Erming tertarik pada gadis berbaju merah ini. Sementara itu Nan Erming terlihat kesal mendengar perkataan dari Zhan Lao dan mereka pun sampai di sebuah tempat. Di sisi lain, pria tua kecil itu pun segera menunjuk ke gubuk dan berkata bahwa ini adalah tempatnya. Gadis berbaju merah itu pun sedikit mengangguk dengan api di matanya dan memimpin kedua penjaga menuju ke gubuk. Pintu gubuk jerami ini pun terbuka tiba-tiba dan dua wanita tua segera berjalan keluar. Wanita tua itu menatap mereka sejenak dan menatap lelaki tua kecil itu dengan sedikit kebingungan. Pria tua kecil penjual liontin pun segera berkata bahwa wanita ini berada di sini untuk membeli liontin giok. Wajah kedua wanita tua itu pun seketika melembut setelah mendengar perkenalan dari lelaki tua kecil ini. Wanita itu pun terus memandangi gadis berbaju merah dan berkata bahwa ini adalah gadis yang cantik. Mohon maaf karena rumah tempat mereka ini benar-benar jelek dan silakan masuk. Dua wanita tua ini tampak terlihat memiliki niat yang baik. Mereka benar-benar sangat ramah dan melihat dari fluktuasi doki dari kedua wanita tua ini, mereka berada di tahap awal bintang 5 dodi. Ketika memasuki gubuk jerami ini, seorang wanita tua segera bertanya apakah nona ini benar-benar ingin membeli liontin giok. Mendengar pertanyaan tersebut, gadis berbaju merah pun segera mengangguk. Setelah itu wanita tua tersebut pun segera mengeluarkan setengah dari liontin giok dari dadanya. Ia pun segera menyerahkannya dengan hati-hati. Gadis berbaju merah pun segera mengambil setengah dari liontin giok yang diserahkan oleh wanita tua tersebut. Setelah itu ia pun menggabungkan kedua bagian liontin giok menjadi satu. Tiba-tiba semburan cahaya lembut memancar dari liontin giok tersebut. Begitu cahaya ini melonjak hati gadis berbaju merah dan kedua penjaga di belakangnya tidak bisa tidak tertarik. Bersamaan dengan itu, doki dari kedua wanita tua pun segera melonjak dan mereka segera membanting telapak tangan mereka dengan kuat kepada dua penjaga yang tidak menaruh curiga. Kedua penjaga itu pun segera menyemburkan darah dan terbang mundur. Kedua wanita tua itu pun mengejar mereka dan tinju mereka segera dibungkus dengan doki yang sangat kuat. Pukulan ini segera dibanting ke dada kedua penjaga itu satu demi satu. Pada saat yang bersamaan, sudut mulut lelaki tua kecil itu pun terbuka dan ia segera tersenyum sinis. Sebuah belati dilesatkan dengan cahaya biru yang redup yang menyala dan jelas itu memendam racun yang kuat. Ia pun bergegas maju dan dengan beberapa langkah menusukkan belati ke punggung kedua penjaga tersebut. Dalam sekejap mata, kedua penjaga itu pun pada saat ini telah memar dan jatuh di rerumputan. Keduanya memuntahkan darah dan wajah mereka benar-benar pucat dan gas beracun segera menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh mereka. Racun ini segera merusak doki di dalam tubuh mereka. Pada saat yang bersamaan, keduanya pun tidak bisa mempertahankan kekuatan dodi bintang 5-nya. Sementara itu di sisi lain, gadis berbaju merah pada saat ini baru saja menyadari kejadian tersebut. Ia pun segera mengangkat tangannya ke udara dan hendak meluncurkan suara sinyal. Namun dengan kekuatan yang hanya dodi bintang 3 di depan 2 puncak bintang 5 dan 1 puncak bintang 4 dodi, ia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika lelaki tua kecil itu mengangkatkan tangannya, gadis berbaju merah itu pun seketika mengerang.
Lelaki tua kecil itu pun segera berkata, sebaiknya si gadis jangan melawan. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya untuk bertindak kejam. Menanggapi perkataan tersebut, si gadis pun segera bertanya apa yang akan mereka lakukan. Sementara itu di sisi lain, melihat kejadian ini, Xiao Zhan pun segera bertanya kepada Nan Erming, haruskah mereka turun dan membantu? Menanggapi hal itu, Nan Erming pun menghela nafas dan berkata bahwa gadis ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Jika gadis ini memupuk keterampilan yang sesuai dengan temperamennya, sepertinya pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Menanggapi hal itu, Xiao Zhan pun segera berkata, tampaknya Nan Erming mengagumi gadis berbaju merah ini. Namun pada saat ini, jika Nan Erming tidak pergi untuk membantunya, maka ia akan dihabisi. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Zhan pun hendak melesat namun segera ditahan oleh Nan Erming. Nan Erming segera berkata, melihat dari pertempuran sebelumnya, tampaknya kedua penjaga ini telah terkena racun. Oleh karena itu, mereka harus menunggu beberapa saat untuk membiarkan gas beracun pihak lain semakin dalam. Dengan begitu, maka hal itu akan mengurangi kekhawatiran mereka ketika turun untuk membantu.